Pemirsa, keunikan selalu terjadi saat perayaan peringatan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Selain para tamu undangan yang harus mengenakan pakaian adat, atraksi penyanyi Putri Aryani sukses mengguncang hingga membuat para tamu undangan ikut berdendang dan berjoget. Selalu ada yang unik dalam perayaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Istana Merdeka Jakarta. Tamu-tamu undangan datang mengenakan baju adat Nusantara. Presiden Jokowi memakai baju adat khas Surakarta, Ageman Songkok, Singkepan, sementara Ibu Iryana memakai baju adat Bali. Wapres Ma'ruf Amin mengenakan baju adat asal Sumatera Barat. Lebih unik lagi saat pengumuman tamu undangan pemenang kostum terbaik, terpilih 5 undangan sebagai pemenang kostum terbaik. Putra Presiden Kaisang Pangarep yang menggunakan baju Minahasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan baju adat Soe dari Timur Tengah Selatan menjadi pemenang dengan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Sementara itu penampilan Putri Aryani berhasil memukau istana kala tampil membawakan lagu berjudul Rungka. Peraih Golden Buzzer America's Got Talent ini sukses membuat suasana pecah. Peserta upacara dan tamu undangan pun bergoyang dan ikut berdendang. Bahkan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana tak kalah asik ikut bergoyang mengikuti alunan musik. Penampilan Putri ini membuat semuanya bergembira. Di tengah penampilannya Putri Aryani meminta doa restu untuk tampil di babak semifinal America's Got Talent 2023 September nanti. Tim Liputan iNews melaporkan.